Saat membuat akun Facebook baru, kita bisa mendaftar menggunakan nomor handphone ataupun email. Kalau menggunakan email, kebanyakan orang lebih memilih menggunakan akun Gmail. Tapi sayangnya, untuk mendaftar dari Google Mail, kita butuh nomor telepon, dan nomor tersebut hanya bisa digunakan beberapa kali untuk sign up. Kalau mau membuat beberapa akun FB, kita bisa gunakan aplikasi pembuat email sementara. Nama APK-nya adalah NadaTemp. Dengan APK ini, kita bisa membuat email sementara tanpa harus menyantumkan nomor telepon. Ini merupakan beberapa email yang saya buat untuk mendaftar akun di Facebook. Untuk membuat email baru, pilih Add Inbox. Kemudian, pilih nama surelnya. Ada beberapa pilihan surel yang nggak bisa digunakan untuk mendaftar Facebook. Biasanya, saya menggunakan givemail.com ataupun zmail.com. Supaya lebih simpel, gunakan saja nama yang sudah tersedia. Dan sekarang, saya sudah berhasil membuat email baru. Saat ini tinggal mendaftar di Facebook. Ini merupakan beberapa akun Facebook yang telah saya buat menggunakan email dari NadaTemp. Akun-akun ini hanya saya gunakan untuk mendaftar aplikasi dan juga website yang bisa login menggunakan akun FB. Daftar saja seperti biasanya, masukkan nama, tanggal lahir, dan gender. Selanjutnya, pilih saja daftar menggunakan email. Tempel email yang telah dibuat sebelumnya. Lalu pilih selanjutnya. Untuk password, saya gunakan yang simpel dulu saja. Jika sudah, pilih selanjutnya. Kemudian pilih daftar. Sekarang yang dibutuhkan tinggal kode konfirmasi. Periksa kotak masuknya, terkadang kode konfirmasinya lama terkirim. Kita bisa meminta untuk dikirimkan lagi. Kalau sudah ada, gunakan kode verifikasi yang diberikan. Jika sudah, pilih konfirmasi. Dan sekarang, saya sudah berhasil mendaftar akun Facebook baru. Perlu beberapa menit supaya bisa digunakan untuk login ke aplikasi. Seperti itulah cara membuat akun Facebook dengan menggunakan email sementara. Sampai di sini saja tutorial dari saya. Dan seperti biasa, terima kasih.